ampun. Gak aman. Apa ampun, Dari. Pak? Botin aja. Ayo turun semua, udah aman. Turun. Udah aman. Ya, kita gak jadi liburan dah. Lu mentingin liburan daripada nyawa. Aduh, padahal dia cakep, gak mungkin penjahat, tau Wendy. Maaf, Pak ya. Yaudah, tangkap aja bawa ke itu. Ya, kita bawa ke penjara. Eh, Kansa! Mas. Awas. Aduh. Awas. Mas, ngapain lagi? Turunin, Mas. Turunin honornya, Mas. Komandan, kasih aja. Tenang. Tenang. Ini harus diskusi. Mas, ini saya lepas. Bisa enggak? Ya udah. Enggak. Kita baik-baik. Sini, tukeran aja dulu pistolnya. Nah. Aman ya, Mas? Aman. Salah dong. Gimana sih? Mas, ayolah. Halo, Aden, Melki, temen lu nih, ngerepotin. Udah pecah. Bulus. Cuma bisa diecer. Mas, diecer. Ingat, Mas, seandainya ini terjadi kepada Mas. Bayangkan, Mas udah pasti takut kan? Takut, Pak. Kasihan sama cewek ini dong. Di rumah punya istri? Punya, Pak. Kalau istrinya begini bagaimana? Kasihan sih, Pak. Iya kan? Lepasin. Biar dia yang pegang. Bos, saya dilepas. Pegang Kiki. Kiki aja yang pegang, Kiki. Saya aja yang pegang. Eh, jangan dilepas. Bos, yuk pegangin yuk. Lepas, Kiki. Jangan lepas, yuk. Kiki. Yuk pegangin yuk. Aduh. Aduh, Bang. Pelan-pelan dong, Bang. Mas, ini pegangnya keras, Bang. Lu emang dari tadi lu ya, Kiki. Pegangin, Kiki. Pegangin, Kiki. Kegodain mulu lu ya. Hah? Gak tahu diri lu. Bukan teman kita. Kita malah ditembak. Yeah. Saya kan juga polisi. Ya, saya mas, udah mas. Lepasin bos saya, Pak. Ya, Mas, pegangin mau apa? Kalau mau ngelepasin, nih ganjen ya, banget nih, dua orang ya. Dua orang nih. Udah bawa pulang biar aja. Biar enggak lepas. Bentar. Eh, Pak. Mau minta apa? Lepasin, Pak. Ih, jangan. Enggak bisa. Yang punya kita dilepasin. Saya enggak mau dilepas. Kamu aja enggak mau. Saya enggak mau dilepas. Bos, gimana nih, Bos? Ya. Gimana? Negosiasi. Agak bolot. Ngomong baik-baik. Hah? Oke. Dia mau ngapain? Apa? Ngapain? Oke. Nah, Mas. Ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik. Bukan maksudnya ngomong baik-baik. Jangan bilang begitu, ngomong baik-baik. Dari hati ke hati. Ya. Gini, Mas. Kalau Mas punya aspirasi, lebih baik disampaikan. Karena kalau misalnya aspirasinya bagus, sekarang ada tunjangan aspirasi 450. Luar biasa. Luar biasa sekali, luar biasa. Betul banget, Mas. Ya, ya. Tapi anak saya masih kecil, Mas. Koper yang mana koper uangnya? Koper mana? Lah, gimana koper? Oh, ada di situ ternyata. Oh, ada yang nganterin. Makasih ya. Wah. Saya akan membagikan uang ini untuk Bapak Andika. Dan Bapak Andika punya waktu 10 menit untuk membelanjakan ini semua. Ya. Oh, jadi buat Pak Andika, buat saya, Pak. Buat saya. Eh. Oke, kita akan kasih tapi tolong buat saya. Begini. Kita barter ya. Ini saya kasih. Ini strategi saya. Oke. Ini saya kasih. Tapi ini dilepaskan. Apanya, Pak? Tangannya dong. Tangannya dilepaskan. Siap, Pak. Ya. Kita hitung ya. Oke. Begitu tiga, langsung kita kasih. Oke. Tiga. Pak. Satu dulu. Ayo, jangan serius. Jangan bercanda. Ah, temennya komandan nih. Kamu lepasin ya. Ya. Satu, dua. Komandan, sebenarnya tanya dulu dong, kenapa dia butuh uang itu? Kenapa Anda butuh uang ini? Saya gak ada kerjaan, Pak. Oh. Tapi ini caranya salah dengan begini, membajak begini. Saya gak apa-apa, Pak. Gak takut di penjara. Saya lihat di berita di penjara juga bisa megang handphone. Oh. Duduk nyender, makan daging. Sandung. Bukan begitu, nih lapor Pak isinya begini mulu nih. Kan gua makin deg-degan. Ayo. Satu. Kasih aja udah, saya terlalu banyak. Iya, kemana? Satu, dua, lepaskan dia. Lepas. Satu, dua, tiga. Eh, Isa! Enggak bisa itu. Aku gak bisa nyetir, Pak. Udah bawa ini aja deh. Pak. Balikin ceweknya, Pak. Apa? Ini uangnya palsu, Pak. Gak apa-apa, Bang. Dia ditangkap juga. Bang, kalau ini uang palsu, tetap laku. Alamat palsu aja laku. Kamu kalau gitu ikut aja sekarang ke kantor. Udah, jangan begini-begini lagi.
Ingat, ini udah mau maghrib, waktunya kita sholat. Nah, iya Pak, udah, tolong jangan, Pak. Jangan begini-beginilah. Iya Pak, bawa ke kantor lah Pak. Anda masih sehat, masih bisa bekerja dengan benar. Dia minta dibawa ke kantor Pak. Ya udah kita bawa ke kantor. Dan nyanyiin lagu yang di atas tadi. Oke. Okay. Kopi, kopi. Ya, kita hibur ya. Gue Pak. Diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Diaduk-aduk kedai kopinya pahit. Diaduk-aduk kedai kopinya pahit. Dikasih gula biar enak rasanya. Biar kita semua bisa minum bersama. Kedai-kedai kopi. Kedai-kedai kopi. Ini bikin gua kesel nih. Kedai-kedai kopi. Sendiri. Udah sekarang bawa aja ke kantor. Ayo, ikut. Sini saya pegangin. Caranya gimana? Jalan jongkok. Kasih tahu caranya, Wen. Coba gimana? Kasih tahu caranya. Gimana sih? Kasih tahu caranya. Jalannya. Nih, terus? Kayak gitu tuh. Coba. Terus. Nah, kayak gini. Terus. CT Corp membuka pelayanan vaksinasi Pfizer di Medan, Makassar, dan Malang. Dengan cara mendaftar online di detik.com/vaksinctcorp. Pastikan Anda dan keluarga terlindungi dengan vaksinasi COVID-19. Ojo lali. Sampai.